Bank Indonesia Perwakilan Sumbar kembali menyediakan kebutuhan pecahan uang untuk ditukarkan masyarakat sejak periode Ramadan dan Idul Fitri nanti. Untuk tahun ini, sebanyak 3,12 triliun disediakan bagi masyarakat Sumbar yang ingin mendapatkan pecahan uang yang layak dan baru. Penukaran dapat dilakukan di 196 perbankan yang ada di Sumbar dan kas keliling. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar Endang Kurnia mengatakan, layanan penukaran uang ini masuk dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri. Dimulainya program tersebut ditandai dengan pelepasan mobil kas keliling di kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu. Yang kita siapkan khusus untuk Ramadan dan Idul Fitri 3,12 triliun tahun ini ya. Insya Allah itu cukup untuk memenuhi satu bulan ya, dan itu uang baru semua ya. Uang baru itu bersih-bersih banget ya. Itu kan akan kita sebarkan di 196 titik penukaran di seluruh Sumatera Barat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya. Nuker uang nggak usah ke BI, bank-banknya juga bisa. Bisa, mulai detik ini sudah bisa. Dasril Reta Hadisuri, Padang TV.